teman-teman. Saat ini saya berada di daerah Besuki ya, Besuki masuk wilayah Kediri. Tepatnya kita nanti mau ke daerah Dulu. Dulu itu mungkin nama air terjun. Cuma nanti kita nggak ke sana. Kita mau ngopi-ngopi aja di sebelum air terjunnya itu ada warung ya, tempat nongkrong. Nah ini kondisinya sekarang saat ini pukul 5 sore. Ini kondisi gerimis. Saya bersama teman-teman itu di depan ada 4 motor. Karena sebenarnya udah pernah ya ke Bulu itu, cuman biasanya itu siang. Nah ini belum nyoba suasana malamnya di Bulu itu gimana sih?
suasana dinginnya juga sudah seperti di Tanah Batu ya. Jadi dinginnya tuh udah nyengat banget. Ada bau-bau esnya. Rasa semakin dingin, suhunya semakin rendah. Selamat datang di Cafe Rongos. Rame kan? Rame ini di sini. Wow, rame banget. Owner Pak Bud. Sing murah. Ali kali iki. Sing ali kali. Murah sing enak bos. Ini kondisi di dulu ya. Kondisinya mendung. Yes, itu kan bukan nama-nama. Itu kan sing gedhi. Niki pinten? Cabi niki rong pripun? Niki pinten? Niki 15. 10 20 ta, Mas? Nek pareng murah nggih. Anu lho, Pak. Enak apa? Enak pol, legit. Nan. Ayo mau water. Di. Enak ente. Oh. Enak ente. John. Anu. Kandel kita tadi. Lah tok ngene tok. Ora li pecah neh. Kenek lho kuwi sik dibuka. De anu nen ra kena ringis-ringis seminggu. Heh iki lho. Jadi di sini enggak ada sinyal ya. Terpaksa kita harus ini beli wifi. Kode kita ini passwordnya ini. Password wifi nya ini tapi yo raket kalian kan pedut
kopi hitam ya? Nggih. Ini kopi, Pak. Perasaan ini enggak panas kok. Panas sih. Jadi terus panas ini ngono lho, sempat jenenge. Semua. Ada jenenge. Apa? Anu, Wahyu toh. Kok Wahyu? Bagus. Bagus sih langsung guyu sama Bagus sih Bayu toh. Bagus sih Bayu. Maksudnya ini di mari misi. Kita mampir dulu ya, makan di warung pedesan. Wah, rame banget nih kayaknya. Jadi baru pertama kali ini saya juga kesini. Restorin ya? Enak? Ya, sip. Hah? Masuk.